Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Laporan media asing berkenaan pemotongan subsidi bahan api disifatkan tidak beretika. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ini kerana belum ada keputusan muktamad yang dibuat di peringkat Jemaah Menteri berkenaan isu tersebut. Beliau juga mengkritik laporan media asing berkenaan kerana memetik maklumat daripada sumber yang tidak boleh dipercayai. Dalam waktu kita bawa dalam jajah patutnya tengok fakta. Jadi saya lihat ini nampak berlarutan dan saya harap kita terima prinsip kebebasan, tetapi harus ada etika berdasarkan fakta dan keputusan. Dalam hal ini Jemaah Menteri belum membuat apa sebarang keputusan. Pertama, jadi bagaimana boleh kita pastikan sekian dan sekian kerana motif-motif yang tidak sihat. Kerana kalau kita nak laksanakan, saya beritahu dia tidak akan membebankan rakyat. Maknanya, seperti punya elektrik. Elektrik bila kita betul tarik subsidi, ya. Tapi tarik untuk siapa? Untuk 15% tertinggi. Dan untuk golongan kaya dan untuk orang asing. Jadi soal pembangkang menggunakan itu kita fahamlah, itu kerja dia. Tetapi faktanya itu harus dijelaskan. Beliau berkata kepada media selepas menghadiri majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama pemimpin masyarakat Perempatan Pauh di Hotel The Light pagi tadi.